Rasakan di posisi Marion Jola, Jody curhat sang sahabat kini dipacari Julian Jacob. Brisia Jody curhat mengenai karma yang tengah diterimanya. Kisah asmara Brisia Jody tak lepas dari sorotan. Brisia Jody sempat ramai diperbincangkan karena cuitan permintaan maafnya pada Marion Jola. Rekan duet Arsy Widianto kali ini mengungkap karma yang tengah diterimanya. Kini, Jody mengaku sedang di posisi Marion Jola. Pasalnya, Julian Jacob saat ini berpacaran dengan sahabat Jody. Bagaimana curhatan Brisia Jody, jika dulu Brisia Jody pacari Julian Jacob, yang tak lain mantan kekasih Marion Jola. Hal tersebut diungkap Brisia Jody di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, pada Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Awalnya Jody mengungkapkan cuitan soal karma yang viral pada Denny Sumargo. Kalau nggak salah, cuitanku itu, maafin aku Lala, aku lagi kena karmanya, ujar Jody. Denny Sumargo langsung menanyakan, karma apa yang dimaksud oleh Jody? Jody langsung menjelaskan jika sahabat dekatnya yang sudah berhubungan sejak 12 tahun, saat ini pacaran dengan Julian Jacob. Nah ini, kena karma adalah sekarang Julian pacaran sama temanku. Tapi bedanya aku sama temanku yang ini benar-benar lengket, dan udah 12 tahun bersahabat, bertemanlah, kayak saudara sendiri, kayak tinggal bareng. Jadi ya kayak, oh udah, petanya sama, jelas Jody.